Okey, hai semua. Assalamualaikum. Kali ini dalam video ketiga saya bersama dengan cikgu jualan kita, Coach Zamri. Okey, kita nak bincangkan tentang tips ketiga, macam mana nak menjual semasa susah. Silakan. Okey. Yang ketiga je, jangan berhenti buat promosi. Jangan berhenti sekali. Buat promosi, buat marketing, jangan berhenti. Dan dengan sale pun kita jangan berhenti. Sebab kadang-kadang kita ni, yang jadi sangat satu sifat manusia lah, bila kita rasa susah kan, jadi kita malas nak buat. Tak apalah, awak susah. Padahal masa susah lah nak effort dia lebih lagi kan. Sepatutnya gitu lah. Jadi kita bila susah ni, kita pun lah tak payah buat lah. Marketing pun tak payah buat, tunggu masa senang balik kan. Tak boleh. Jadi kita kena berterusan. Apa istiqomah benda? Istiqomah memang itulah nama dia kan. Usahawan ni dia kena, macam saya pernah sebut tu, tiga kali ganda kena effort lagi lah kan. Okey, maksud balik semula tadi, maksud dia jangan berhenti buat promosi, jangan berhenti buat marketing, jangan berhenti buat jualan. Kita kena berterusan. Ingat, sebab kalau kita berhenti mesti buat promosi dan buat jualan, katakanlah masa susah tu lama, setahun. Setahun orang lupa kita lah. Betul. Setahun orang tak ingat kita. Dan bila kita ada balik, fikir, ada balik syarikat ni. ada balik dia ni kan. Dua senyap setahun. Okey. Jadi berterusan kena buat benda macam tu. Sebab and again lah, saya selalu nasihatkan pada usahawan dan dan jual ya. Bila kita buat marketing ni, ada tiga stage. Tiga peringkat. Okay. Yang pertama saya panggil tiga C lah, create. Maksudnya kita create awareness. Maksudnya kita create kesedaran yang kita ni ada, produk kita ada di pasaran. So sebenarnya marketing yang diorang dah buat tu adalah kesedaran. Okay. Tapi kalau kita jadi sedar syarikat ada, barang ada. Tapi kalau kita tak buat, orang tak sedarlah. Sedar kita buat apa. Kita buat apa. So klien kita tu, kalau lah let's say lah kita menjual online, let's say online seller ni dia menjual dekat Facebook sahaja kan. Tapi jumpa member kat luar, kau buat apa sekarang? Contoh lah kan. So maksudnya orang tak sedar pun dia buat apa. Betul. Tu pun salah satulah. Kedua, create knowledge, create pengetahuan. Pengetahuan especially tentang produk kita. Sebab produk kita tadi, saya katakan tadi, mungkin berbeza pada orang lain. Mungkin dia punya nilai itu berbeza pada orang lain. Dan nilai itulah yang nak kita bagi knowledge kepada pelanggan kita. And then yang ketiga, create loyalty. Kesetiaan. Kesetiaan yang punya peranan. Sebab kesetiaan ni diberkait sangat dengan promosi. Dan di sinilah proses penjual berlaku. Tak suruh jual apa kan? Satu kek create benda kan? Kita kata, saya tak kata pergi menjual tak? Tapi reka dulu. Kita buat benda macam ni, insyaAllah sales berkan baik saya. Sebab macam kesetiaan tu, kalau saya bagi contoh saya sendiri lah kan. Kalau contoh Grab ni, pada zaman yang masa tu Uber ada lagi lah. Tapi saya masih lagi pakai Grab, saya tak nak install Uber. Sama juga macam booking.com tadi. Orang lain duduk Agoda lah, Trivago semua kan. Tapi saya still lagi guna booking.com sebab apa? Sebab ada genius level tu. Kalau Grab tu sebab dia ada reward. That's why lah. Saya tengok apa yang saya kata pasal pakai Grab kan. So every time kita gunakan Grab, dia akan keluar satu like kupon kan. Jadi kupon itulah yang akan create kesetiaan. Promosi yang macam tu. Jadi kalau kita tak buat, dahlah promosi tak buat, marketing tak buat, menjual takut nak pergi spot hari. Sebab takut juga corona contoh lah kan. Semua takut memang orang lupa lah apa segitu. Tak payah menjadi usahawan lah. Tak payah menjual buat penat je. Jadi benda-benda yang macam ni lah. Saya berikan tiga simple tips. InsyaAllah kalau kita buat, kita saya nak berikan kata jamin lah, tapi akan ada perubahan pada kita. Sebenarnya Allah dah berjanji kalau kita usaha untuk ubah sesuatu perkara tu, akan berubahlah satu perkara tu. Kun fayakun. So kenapa nak fikir banyak sangat? Biarlah Allah yang buat kerja dia kan. Kita kena kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita sebenarnya. Dan ialah kita berpesan kepada usahawan dan jurujual, jangan jadikan masa susah ni sebagai untuk kita mengeluh. Mengeluh taklah susah. Alasan untuk berputus asa lah. Dan nasi aku ni nampak lagu mana kan. Baik aku tanam pisang jalannya. Tanam pisang pun bisnes. Sekejap lagi bertantan orang order. So jadikan masa susah ni untuk kita istiqamah terus dengan usaha kita, dan kita kena bersangka baik untuk tabah dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Ini ujian bagi kita, dan Allah pun beritahu kalau kita
Penting bersyukur eh. Betul. Allah tahu kalau kita bersyukur dia akan tambah nikmat ni kepada kita kan. Nah, jadi inilah benda-benda yang saya rasa yang paling penting. Kita kena sedar diri kita dapat dengan Allah dan baru kita buat benda-benda yang saya cakapkan tadi. Ni antara tips yang kita boleh gunakan. Dan sebab kadang-kadang dia macam ni, bila kita susah ni, bagi saya lah kan, tips ni perlu. Tapi yang paling perlu lagi adalah kita nak bertindak tu. Betul. Sebab kalau kita tak ada keinginan untuk berubah, nak jadikan masa susah ni juga adalah waktu gembira. Betul. Untuk kita. Betul. Kita akan tenggelam lah macam orang betul, lain. Betul. Since saya dah kata bertindak, saya rasa selepas tengok tiga tips ni, tiga tips ni, masa lepas tu kena bertindak terus. Betul. Sebab orang dah bagi tips dah, buat lah. Tu je kan. So motivasi perlu juga ya. Kat sini. So thank you untuk sharing. Banyak belajar hari ni. Sampai kita dapat tiga video tentang tiga tips macam mana nak buat jualan susah. Masa susah. So coach, kat mana kalau orang nak befriend ke, ada kelas ke dalam masa terdekat? Saya ni IT dia buta sikit lah. Saya pakai Facebook. Saya tak naklah cakap nah, kan. Okay, saya ngaku dah. Ngaku lah. Saya biasa pakai Facebook saya lah, Zamri Aminuddin. Dan juga kalau nak masuk kelas saya, biasa saya kelas saya dengan InScan. Boleh lah tengok apa tu jadual training InScan. Ataupun saya juga terlibat dengan SEDA, SMB Bank. Boleh jugalah bertanya dengan SEDA tentang pertama. Ataupun kalau ramai-ramai setengah staff tu, bolehlah panggil. Itu faham-faham lah. Sebab dia sebenarnya dah berada dalam kelas public dengan personal coaching dekat grup ni lain. Bayaran pun lain. So faham-faham lah kan. So thank you coach. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye.